Selamat petang rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Pada pembahasan malam hari ini, Mutiara Merpati akan memberikan konten tentang salah satu player muda dari tim Mutiara ya, yang nantinya akan meramaikan lomba PLTI. Ini player rencananya sebentar lagi mau naik ke giringan A. Playernya bernama Victory ya, namanya Victory, warna tritis ya, ini burungnya kalian. Warna tritis ya rekan-rekan ya, nama burung Victory ini. Nah, ini rekan-rekan ya, namanya Victory ya, warna tritis hitam ya, tritis hitam ya. Nah, ini larnya rekan-rekan ya. Matanya mata kuning rekan-rekan. Ya. Burungnya begini nih pegangannya nih. Ya, ini kenceng, burung kenceng. Ringnya tahun 2021 dan Mutiara ya. Nah. Ada sedikit tentang Victory nih. Victory ini sebenarnya sudah keluar dari tahun kemarin. Cuma ada musibah ya. Pas mau diain bulan September waktu itu kena musibah Victory ini. Itu lagi di lob saat itu lomba giringan B ya, ikut meramaikan lomba giringan B, lagi di lob, digeber orang. Pada orang saya udah bilang itu Victory burung saya, tapi orangnya tetap ngotot itu burungnya. Akhirnya geber sama dia, jatuh ke meja, jatuh ke perutnya, kebetulan di perutnya orang tersebut ada HP-nya diselipin di celananya. Jadi kakinya patah nih Victory dulu. Kaki kanan apa kiri ya? Nah itu patah sampai benar-benar patah begini rekan-rekan. Akhirnya kita obatin nih dan bisa sembuh. Nah terus sudah sembuh, gak lama terus mabung Victory-nya. Mabung ini baru beres mabung ini. Rencananya sebentar lagi Victory ini akan naik ke giringan A. Ya, mudah-mudahan masih bisa dipakai. Kalau kemarin lihat latihan terakhir mah bagus. Maksudnya tetap turun, tetap enggak ada buang sakit atau gimana ya. Karena diobatin ya, bukan cuma di sembuhkan kakinya saja, juga saya juga pakai pereda sakit dan kalk untuk nyambung lagi tulangnya. Ya, Victory ya. Nah, Victory ini anak dari Predator. Predator, bapaknya Predator. Ibunya itu anak-anak jalur Nippon Miliar. Berarti Victory ini sama robot gedek, ini pamannya. Ya. Ini pamannya ya. Soalnya robot gedek itu cucu dari Predator. Gedek ya. Dan ini berarti cucu kanaka. Ya, cucu kanaka cuma jalurnya Predator nih bapaknya. Victory ini karakternya burungnya stabil loh, naik, sesenya luar biasa, main talinya oke, tingginya juga oke, mejanya lengket. Soalnya kita latihnya sabar ya Victory ini ya, meja kanan, meja kiri, sampai dia jadi. Ya, sampai tenaganya benar-benar mampu, baru mundur, akhirnya jadilah Victory. Tapi kena musibah, jadinya tertunda setahun nih, waktunya tinggal tahun ini aja ringnya, ya. Ini Victory udah rampas dua kali. Jadi ringnya 2021. Dan Victory ini juga burung yang menurut saya tanpa masalah. Ya. Karena masalahnya dulu kan cuma patah kaki, jadi tidak saya lolokan Victory ini. Harapan saya, mudah-mudahan Victory bisa membawa, mengibarkan nama Mutiara dengan baik. Dan tidak dirasakan ya yang sakitnya. Setelah sembuh, tidak dirasakan. Harapan saya sembuhnya sembuh sempurna. Harapan saya. Waktu itu sempat pakai
kami jarak atau sereh ya, sereh di pakai dan coplas dan penyembuhannya juga pakai obat dok, obat manusia. Saya coba obat manusia, kalek dan perda sakit. Ya, ini Victoria kadang-kadang ya. Burungnya super stabil. Ini juga sudah pindah-pindah lapak sebenarnya kadang-kadang nih. Sudah siap nih. Jadi ini sebentar lagi kalau dia habis mabung, kemarin eleknya, burung ketiaknya masih banyak yang muda, jadi belum bisa ke A. Mudah-mudahan 1-2 giringan lagi dia bisa naik ke A. Oke, mungkin itu video tentang Victory ya. Mudah-mudahan harapan saya Victory ini bisa berbicara banyak, baik di kancah nasional maupun di kancah lokal, terutama PMTI ya, karena saya mutiara tim bermain di PMTI. Mungkin itu video dari saya tentang Victory ya. Terima kasih sudah mendengarkan konten ini. Dan juga sekarang rekan-rekan, Mutiara baru memiliki TikTok nih. TikTok Mutiara Merpati. Baru silakan diikuti. Di situ banyak video-video. Siapa tahu bisa menghibur rekan-rekan semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Mudah-mudahan rekan-rekan selalu sehat. Selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Dan selalu diberi rezeki. Terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Mutiara Merpati. Yes.